Oh, nak cari belalang kalian? Ikutlah, nyari pitik. Ah, mana tengok lu? Wih, iyalah banyak ya. Oh, ya bisa kita buat sambal daun kayu, Sok Mah. Ya, iya. Nak kami tolong, nanti mencari daun ya. Ah, ya Bolang, Alja sama Lutfi tolong cari daun palangnya sebelah situ, Mah. Ya, Teh. Setelah mencari belalang, kami membantu Bibi mencari daun rendang. Sebutan daun rendang karena jenis daun yang dipilih menjadi bahan utama olahan masakan nantinya. Di Sumpur Selatan, rendang tidak selalu terbuat dari daging sapi. Terdapat sejumlah daun yang bisa dimasak dan diolah dengan bumbu-bumbu khas. Kalian pasti penasaran kan daun apa saja? Pertama, ada daun sikose. Daun sikose memiliki bentuk daun bulat lonjong. Daun ini tumbuh liar. Untuk mengambilnya, cukup petik bagian pucuk daunnya masih muda. Jenis daun kedua yaitu daun palange. Seperti yang aku petik ini. Daun palange memiliki ukuran lebih besar dibandingkan daun sikose. Ambil bagian pucuk daunnya juga, teman. Untuk menentukan jenis daun yang bisa diolah menjadi rendang, Bibi mengikuti resep tradisi turun-temurun. Jadi, gak boleh sembarangan. Berikutnya, daun si cengek. Tuti. Oi. Alai mo deko daun ate. Ah, ya memang kok daunnya agak baduri ngene. Deh, ya ampi kone ada duhi di lai. Harus hati-hati memang mambiaknya tuh diambil yang muda-muda aja mo. Hasil petik daun rendangnya sudah lumayan banyak. Lagi pula jenis dedaunan lainnya sudah disiapkan di rumah. Langsung kita bawa pulang yuk, teman. Sekarang waktunya memasak rendang daun. Siapkan sejumlah bahan. Parut kelapa. Haluskan bumbu. Siapkan dedaunan dan belalang yang sudah ada. Semua bahan sudah siap nih, teman. Lang, lang sudah aku tiup daun kayu tuh, Lang. Lah. Ah, obi le Lang, kita masak le Lang. Ayo, Kek. Ayo. Pertama, ambil bahan-bahan mulai dari dedaunan, kemudian rebus sampai matang. Masak dong kayu ya lah, sampai ambil apa talem lah. Ya, titik. Lah. Ayo jadi, Dek. Angkat rebusan daun dan siap untuk diolah. Tradisi memasak daun rendang menjadi salah satu kekhasan acara nikahan di kampung kami sejak dulu. Proses masak ternyata cukup unik. Masyarakat kami percaya, biar rasa rendang daun makin enak, kuali yang digunakan harus berbahan besi. Kata Bibi sih, penggunaan kuali besi agar rendang daun tidak gosong saat dimasak lama. Lanjut, rebus santan, campurkan bumbu halus, daun salam, dan batang serai. Aduk, kemudian masak sampai kanyo. Kanyo adalah proses pengentalan kuah santan menjadi warna kecoklatan dengan tekstur sedikit berminyak. Lang, maka Bibi minyak santannya lah, masukkan daun kayu lah ya. Ya. Rendang daun kawan, biarkan bumbunya meresap. Arum dong. Lang, oh Lang, iku yang bilang Lang sudah di undangin Lang masuklah Lang. Iya Teh. Proses masak rendang daun ternyata memakan waktu 3 jam. Pastikan api saat memasak stabil ya, biar matang sempurna. Kami sudah nggak sabar kawan buat nyobain rendang daunnya. Lang, lah masak aja Lang. Kenyam lah Lang. Ya Teh. Lang lo masak. Ayo Teh, ya Teh. Ya lo masak lah. Nah, kalian boleh lah masak. Kalau boleh, boleh kalian balik lah ganti baju mana rencak mah. Ya. Perasaan
perasaanku campur aduk antara sedih dan senang. Akhirnya pergelaran barale atau acara nikahan kakakku dimulai. Di acara ini, kedua mempelai mendapat tunjangan dari para tetua teman. Selain itu, acara ini juga digunakan kedua keluarga untuk saling mengenal satu sama lain. Sudah pasti berbagai hidangan khas Minangkabau terhidang. Duh, perut kami sudah mulai keroncongan. Dari semua acara barale, makan basamo menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu. Mari kita makan. Kawan, tradisi makan bersama dilakukan berkelompok dengan hidangan yang digelar persis di antara ruangan rumah gadang. Acara makan bersama dalam adat Sumatera Barat memiliki filosofi yang tinggi. Salah satunya sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi antar sesama. Cara makannya juga masih tradisional, yaitu menggunakan tangan. Semua sajiannya lama banget, kawan. Selain bersih, air sungai di tempat kami mandi ini segar banget. Perkampungan kami memang banyak terdapat aliran sungai yang masih terjaga kebersihannya. Salah satunya tempat kami mandi ini, namanya Lubuk Pandakian. Lokasinya sangat unik. Bagian hulu sungai Lubuk Pandakian ini membentuk kolam pemandian dengan air yang tenang. Perkenalkan, kami si Bolang dari Desa Sumpur Kudus Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Oh iya, kali ini aku gak sendiri. Ada teman-temanku yang lain, Alja, Alif, dan Lutfi. Lihat, airnya jernih banget sampai tembus pandang. Oh iya, dinamakan Lubuk Pandakian karena tempat ini berada di atas ketinggian. Untuk bisa mencapai tempat ini, kami harus jalan menanjak terlebih dulu. Selain itu, udara di Lubuk Pandakian juga sangat dingin. Teman, di tempat kami ada paman yang terkenal sebagai pembuat kerajinan tambua. Gimana kalau kita ke sana? Bolang, berapa banyak? Dari mana tadi? Dari bawah tadi. Dang, jangan kami cara membuat tambua. Murah senyum. Cuma ada syarat. Kau tu, Dang. Kan ada yang kue mangkua. Iya, Dang. Ada yang tunggu? Iya. Kami pergi dulu, Dang. Lelok, ya. Lelok. Permintaan paman ternyata cukup sulit. Kira-kira kami cari kue mangkua di mana ya? Nih, lima orang membuat kue mangkuk tuh. Oh, kue mangkuk yang pakai tempurung tuh. Ah, itu bisa sampai mak wotum. Kalau tempurungnya ini ada. Tunggu santai deh. Iya nih. Pasang kok tuh. Wah, terima kasih banyak ya kak atas informasinya. Nah, itu tempurungnya lah deh. Makasih. Hei, anak-anak kurang sudah mengeceknya lah, baik. Ayo, cepat teman. Kita langsung ke tempat nenek. Tempe mak boleh membuat kue mangkuk untuk adang Miko. Lang, lima mak O. Mak O lah menunggu di bawah tu. Ayo cepatlah. Oh, ada apa? Teman, kalau kalian berkunjung ke desa kami, jangan lupa ya untuk mengunjungi lokasi cantik lainnya. Selain Danau Meninjau, desa kami juga dekat dengan area persawahan yang sangat luas. Belum lagi udaranya yang khas, sejuk. Gimana? Cantik kan? Mak wow. Ya, Melang. Masuk. Mak wow. Ke tempur ruangnya, Mak wow. Ya, masuklah. Bantuin, Mak wow, ya. Iya.
Nenek mau membuatkan kue mangkuk untuk kami. Oh, itu tuh apa sen yang mau campuran? Tepung bare, tapai, gula, garam, santan. Nah, tapai untuk pengembang. Masukkan tepung beras, santan, gula, dan tape. Aduk sampai rata. Kue ini selain untuk kudapan sehari-hari, juga kerap dibuat saat ada acara adat. Yuk pulang, aduannya lah jadi. Yuk kita cetak yuk. Yuk. Masukkan adonan ke dalam tempurung. Biar makin cantik, tambahkan sedikit pewarna makanan. Aduk rata. Kue mangkuk siap untuk dikonsumsi. Proses kukus kurang lebih 10 menit sampai adonan matang. Pulang, mangkuk awal masak wangkek lah yuk. Yo. Teman, kue mangkuk ternyata rasanya manis, gurih, dengan tekstur yang lembut. Mirip banget seperti puding. Karena terbuat dari tepung beras, kue mangkuk cukup mengenyangkan. Kami senang deh punya kesempatan mencicipi salah satu kuliner legendaris dari Sumatera Barat ini. Oh, kok kami bawa untuk adang yuk? Yuk, bawa lah. Kasih ya, Mak O. Iya, Mak O. Waktunya kita bawa kue mangkuk pesanan paman. Assalamualaikum, Dang. Waalaikumsalam. Bolang ya? Iko kue mangkuknya, Dang. Oh, deh. Lama kau. Ah, bolang yang buat kau? Yo, jemak wo, Dang. Oi, mantap. Belajar buat tambu ya? Amo? Yo. Udah, ayo. Syukurlah, paman mengizinkan kami ikut belajar membuat tambua. Di lokasi ini, puluhan tambua dibuat oleh paman setiap harinya. Dang, boleh bolang mencoba? Oh, boleh. Nih. Pandai bolang? Coba, Dang. Oh, bukan gitu, Lang. Nah, caranya tak kok. Gosok, searah-searah. Gitu. Tambua adalah alat musik sejenis gendang dengan ukuran besar. Bagian tabung kayu tambua ditutup dengan kulit kambing yang dihubungkan dengan lilitan tali. Biasanya tambua dimainkan secara berkelompok. Permainan tambua juga bisa dicampur dengan alat musik lainnya seperti tansa dan talempong. Untuk pewarnaan dan motif tambua masih dilakukan secara tradisional, teman. Butuh ketelitian tinggi biar hasilnya sebagus ini. Untuk pemilihan warna, gak boleh sembarangan. Menyesuaikan adat istiadat. Pesanan tambua buatan paman ini datang dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Harga alat musik tambua ini beragam. Mulai dari Rp500.000. Lang, mari lang. Siko lang. Itu yang tambua yang separuh jadi, ya yang ukurannya ketek. Nah, itu yang sudah jadi cuman tinggal dikilatkan lagi, tinggal pasang talinya. Ayo, kita latihan bermain tambua, mumpung alatnya lengkap. Unjuk gigi. Permainan tambua kami kali ini dilengkapi dengan alat musik tansa. Kami mengenalnya dengan istilah batambua tansa, teman.
Tembuat tangsa dimainkan berdiri dengan cara disendang. Menggunakan sebuah pemukul, tambua ditabuh mengikuti irama. Sedangkan untuk tangsa, mirip setengah bola yang hanya memiliki satu sisi yang terbuat dari kulit. Tambua dan tangsa dimainkan secara terus-menerus dengan gerakan mengikuti musik. Semakin cepat musik, semakin cepat pula gerakan yang dilakukan. Sebagai generasi penerus, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saatnya menikmati olahan kue yang sudah disiapkan oleh kakak. Hari ini kami senang sekali. Terima kasih ya kakak-kakak pemain tambua sudah memberikan ilmunya kepada kami. Cuaca lagi cerah-cerahnya nih. Ikut kami mencari belut yuk. Kami, si Bolang Jorong Tabe, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Solo, Sumatera Barat. Kegiatan mencari belut seperti ini cukup sering kami lakukan. Kami menyebutnya meluka. Salah satu tradisi orang Minang yang dilakukan sejak zaman nenek moyang. Alat perangkap belut atau lukah dibuat khusus dari bambu. Caranya mudah. Letakkan lukah dengan posisi tidur di pinggir sawah seperti ini. Supaya belutnya masuk ke dalam lukah, kami memasang umpan cacing tanah di dalamnya. Tanda sawah yang banyak belutnya, biasanya di bagian pinggirannya terdapat rumput lebat. Karena disitulah belut biasa bersembunyi. Butuh waktu untuk memeriksa isi luka. Bisa sekitar 3 jam atau lebih. Semoga kami beruntung ya teman. Kasihan paman. Dua ekor bebek miliknya terlepas. Kalau begitu, kita tinggalkan dulu lukanya. Ternyata, bebek milik paman yang kabur sedang asik mencari makan di sawah. Tangkap, kawan! Larinya cepat sekali. Kami sampai kewalahan menangkapnya. Kondisi sawah berlumpur semakin menyulitkan kami menangkap bebek-bebek ini. Jangan menyerah. Pokoknya, kita harus berhasil membawa dua bebek ini kembali ke rombongannya. Akhirnya bebek milik paman tertangkap juga. Besok-besok jangan kabur lagi ya. Waktunya kita seru-seruan. Di Solo, banyak sungai yang memiliki air yang sangat jernih. Salah satunya, Sungai Timbulun ini. Wih, airnya dingin sekali. Yihah, seru banget. Oh iya teman, meski arus sungai dan air terjunnya tidak begitu deras, tetap harus hati-hati ya. Kata ibuku, pemandian Sungai Timbulun ini sudah ada sejak ia kecil dan terbentuk secara alami. Selain menyegarkan, perairan di tempat ini terbilang unik. Ada beberapa bagian dinding sungai terbentuk air terjun kecil. Yuk, langsung kita antar bebek ini ke paman. Tadi mana? Selela minta tolong kasih bolang tadi materinya nah. Pokok entah lah dapet lagi pokok nyantang wali. Nanti si bolang minta kau itik tadi lu. Ya dong. Alhamdulillah. Mati. Makasih banyak lang. Pandu kan ya? Iya. Tanya kan ya? Tolong ente mah milih aku lo minta tadi itik. Pokok lu kira ente apa dah? Gue yang tadi itik. Gue yang tadi itik.
Sekarang kita bantu Bibi dan Paman panen telur bebek. Teh, mana telur teh? Oh iya lah. Iya teh. Bebek yang dipelihara Paman adalah bebek petelur. Panennya dilakukan setiap hari. Biasanya dari 100 bebek yang diternak, 95% diantaranya rajin bertelur. Bebek akan terus bertelur sampai usia 1,5 tahun. Setelah itu dijadikan bebek daging deh. Hasil panen telurnya lumayan banyak nih. Banyak ya, anak. Kalian pasti lita kan? Iya. Alah, kalau sudah mengumpulkan telur, bapak kita buat kue, abah kue sama-sama. Apa? Telurnya masak, Rai? Aku itu ancah awak buat teh telur dulu, Alang. Asik. Paman mengajak kami mengolah teh talua. Di Sumatera Barat, teh talua adalah minuman khas yang banyak dikonsumsi. Terbuat dari kuning telur bebek. Rasanya enak banget. Langsung kita buat yuk. Pertama, ambil kuning telur bebek. Setelah itu, campur dengan gula pasir dan kocok lepas. Teh talua menjadi salah satu minuman yang dibuat hampir tiap hari oleh masyarakat di sini. Katanya sih, gak minum teh talua, jadi gak semangat beraktivitas. Mecep, ikut lah kau, Mecep. Nah, itu anu ngeronyo. Kunyangnya baru-baru sampai putih ya. Anji, Mecep. Ini ya, anji, ini aku lah. Lagi haji, lagi iya teh, ha. Aku baru lama. Alang, kolah teh lah, lang, siram sedo lang. Apa kemari sedo? Siram kemari sedo. Siram dengan rebusan air teh, kemudian aduk. Selain memberi rasa yang khas, memberi air rebusan teh ini juga menjadi proses untuk mematangkan kuning telur. Jadi teh taluannya nggak bakalan amis. Lama yang, lama. Teh talua buatan kami sudah jadi nih. Lang, kan teh talua lah masak dah. Aku lah masak lo deh etek dah. Gini lah makan gue lah deh. Hati-hati. Selamat makan. Wih. Bika tempurung buatan Bibi lembut banget. Rasa manisnya juga pas. Iya, teteh. Tore nanyi juga langsung, teteh. Ini langsung lagi nanyi, teteh. Kue bika tempurung menjadi panganan ringan disantap saat santai. Nikmatnya bersama teh talua. Bikin mata mermelek. Selain nikmat, teh talua dipercaya warga di sini sebagai minuman penghilang rasa capek. Pas sekali, badan kami pegal-pegal habis ngejar bebek paman tadi. Ayo kawan, habiskan bikanya. Jangan lupa seruput teh taluanya juga. Onde, lama banget. Apa nih, aku mau kegian ke Mintua deh. Untuk Mintua, bolang. Untuk kalian sama-sama untuk dimasak di rumah. Pemandangan ini baik sekali. Terima kasih banyak. Kami akan membeli salipah yang kami letakkan tadi. Kira-kira dapat belut dia ya? Wele ke mana sih gue? Wih, aduh duit kuyang! Wih, apa ini duit kuyang?
bilang, oh ada yang udah api ya, lagi udah api ya. Nanti, oh ada yang udah api nanti. Wih, ini udah api ya, emang dia hantar api orang mula. Ternyata ada bulu terperangkap pada sebagian luka yang kami pasang. Ayo, keluarkan belutnya. Jangan sampai ada yang terlepas ya. Tapi, Cilian King. Ayo, yang dengar lambi kalian. Tapi, lu di dunia lang. Tapi, di dunia. Luka ngangungah. Campak luka ngangungah. Gak apa-apa, Asti. Kita harus tetap bersyukur. Kita kan pasang lukanya sama-sama. Jadi, hasilnya juga milik bersama. Urusan perut nggak boleh menunggu terlalu lama. Hasil tangkapan belut yang kami dapat akan kami masak. Kebetulan aku sudah menyiapkan sejumlah bumbu tambahan. Jadi ingat telur bebek pemberian paman tadi. Langsung kita olah saja kalau begitu. Potong cabai, bawang merah, bawang putih dan tomat. Lang elok lang, karena anda bisa kok tangan ang. Adeh, ang elok lang mah. Adeh. Sementara itu, Fauzi bertugas membersihkan belutnya. Setelah itu, geprek bagian tubuh belut sampai pipi. Tujuannya agar tekstur belut lebih empuk saat dimasak nanti. Lang, pakai ikut lang. Iyo, jangan pianggir lah. Tidak lang. Tidak lang. Bahan dan bumbunya sudah siap. Saatnya kita meracik belutnya. Potong belut menjadi beberapa bagian. Kemudian, masukkan ke dalam bambu. Supaya rasanya makin mantap, kita tambah telur bebek, irisan bawang, dan tomat. Bakar bambu sampai belut dan telur di dalamnya matang. Pastikan dibolak-balik terus ya, supaya tidak gosong. Iku aku nak capek masa iku yu awak tutik. Tutup bagian mulut bambu. Diamkan sampai masakan benar-benar matang. Rasanya udah gak sabar nih, pengen menikmati belut yang kami olah sendiri. Langsung kita cobain yuk. Gak nyangka, olahan belut dicampur dengan telur bebek, rasanya ternyata seenak ini. Lama dah. Lama banget, gurih. Belutnya lembut banget. Telur bebeknya juga sangat gurih. Ditambah irisan bawang, bikin masakan kami makin wangi. Telur bebek kaya akan protein yang bisa meningkatkan kecerdasan otak kita. Belum lagi kandungan gizi belut yang banyak mengandung zinc dan selenium yang bisa melindungi tubuh dari infeksi virus dan bakteri. Ayo kawan, habiskan. Jangan lupa ubi jalar bakarnya. Lezat banget. Makan dengan pemandangan cantik seperti ini rasanya luar biasa. Mana?